Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus. Saya akan membuat tugas yang keenam, yaitu membuat swing up. Ya, di sini sebelumnya saya sudah ada untuk gambarnya. Kemudian wireframe, rectangle. Selanjutnya pada bagian milling-nya ini ke properties, kemudian stop setup. Checklist. Ini untuk tingginya saya membuat 20 aja. Kemudian ke toolpad-nya pertama facing dulu. Ini menggunakan flat and mill diameter 20. Deep cut-nya 1 untuk drop step maksimumnya. Dan ini untuk facing-nya saya buat 2. Kemudian contour. Ya kan biar bednya kanan kita pindahkan bednya gimana lancar untuk yang ini senggak main sih orang udah kelas coba ke flat and mill yang diameter 10. Subak 1. Satu juga untuk multi-paste. Saya ganti ke 10 untuk nomornya juga 10. Ini kedalamannya buat lebih jadi 25. Checklist itu untuk yang lingkaran gunakan drill. Checklist tool bikin apa mas? Tugas berapa itu? 6 minta ya mas videonya? Ini pakai videonya ada mas? Diameter 10 oke yang sulit berbeda. Ini gimana? Kemudian selanjutnya itu pocket untuk bagian yang dalam ini. Gimana? Yang lain?
Checklist. Betul. Itu 8. Sebut yang mana? Saya pakai toolnya yang kecil aja. Flat and mill diameternya 3. Ini untuk cutting method. Oke, yang ini ya. Mau ke yang spiral. Dekat. Ada apa sih? Maksimum row step 1. Ada bawah sini ya. Tapi yang bagian ini 1 juga. Ini per meter. Ini minus 25 speed. Please semua, selanjutnya tinggal untuk simulator. Kasih simulasinya. Oke, siap. Makasih ya. Ya, seperti ini untuk hasilnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisnis dapat.